BTS terus mendominasi platform terbesar di China. V adalah salah satu idola K-pop paling populer di Tiongkok. Tampaknya popularitasnya semakin meningkat meskipun dia tidak punya promosi atau kegiatan solo di sana. V berada di peringkat ke-97 di Weibo Super Topic Board Top 100, satu-satunya anggota BTS dalam daftar dan peringkat lebih tinggi bahkan dari seluruh grup. Di antara semua artis K-pop, V berada di peringkat ke-7. Dia punya indeks pencarian tertinggi di Baidu, mesin pencari terbesar Cina, di antara semua anggota BTS selama 30 hari terakhir serta sepanjang tahun 2021. Topik Taehyung telah melampaui 46,8 juta tampilan di Xiaohongshu, aplikasi berbagi gaya hidup populer di Cina. Dia berada di urutan kelima di antara idola pria dan penayangan tertinggi untuk setiap anggota BTS. Dia punya nomor masuk Weibo Chahua terbesar di antara anggota BTS dan keempat di antara para idola pria K-pop, ke-9 di antara semua idola. Mendominasi setiap platform di Cina tanpa melakukan aktivitas solo atau grup di sana membuktikan betapa dicintainya V tidak hanya oleh penggemar tapi juga oleh masyarakat umum. Taehyung adalah idola K-pop ketujuh yang paling banyak berlangganan di Bilibili, platform video terbesar di Cina yang dikenal sebagai YouTube Cina. Diketahui bahwa V punya fanbase terbesar di Cina, Baidu V-Bar menyapu posisi 1 dan 2 dalam peringkat 30 teratas dari semua pembelian album bersama penyanyi K-pop sepanjang masa, juga buat rekor tertinggi di antara penggalangan dana K-pop tahun ini. Barnya adalah orang yang memberinya iklan Burj Khalifa, yang masih merupakan proyek ulang tahun paling legendaris hingga saat ini. Yang kedua, Yours, Jin, menjadi lagu dengan charting tertinggi di Soloist Korea di chart digital song sales Billboard 2021. Pada 15 November KST, Yours, sebuah balada oleh Jin untuk drama Jirisan, telah menjadi lagu solo charting tertinggi oleh Soloist Korea di Billboard 2021 digital song sales chart. Lima lagu teratas minggu ini adalah Easy On Me oleh Adele, Yours oleh Jin, One Right Now, Cultured oleh Elton John, dan Dua Lipa. Solo Korea lainnya yang masuk chart adalah Money oleh Lisa di nomor 8, Lalisa oleh Lisa Blackpink nomor 6, On The Ground oleh Rose nomor 10, dan Gone oleh Rose nomor 15. Selain itu, Jin telah bergabung dengan BTS sebagai artis Korea kedua yang debut di Top 200 di chart penjualan lagu digital Billboard pada tahun 2021. BTS sebelumnya mendapat peringkat nomor 1 dengan film Out, Better, Permission to Dance, dan My Universe. Sebelumnya, Yours juga menjadi lagu solo Asia tercepat yang mencapai nomor 1 di 90 negara di chart global iTunes. Jin juga menjadi anggota BTS pertama yang lagu solonya mencapai nomor 5 di tangga lagu Billboard Hot Trending Song. Selamat untuk Jin! Tiga, Jungkook BTS membanggakan popularitas musik yang kuat karena cover Falling-nya diputar di stasiun radio Inggris terbesar dan lebih dari 19 stasiun di seluruh dunia. Jungkook BTS dikenal sebagai kekasih stasiun radio dan TV, dan sering terlihat di tweet reguler stasiun radio tentang dia. Jungkook adalah satu-satunya penyanyi Korea dan Asia yang disebutkan oleh stasiun radio di pos mereka sebagian besar waktu, memamerkan popularitasnya yang meluas. Mengikuti kekuatan vokalnya yang kuat dan popularitasnya di kalangan masyarakat umum, cover kejutan Jungkook dari Falling diputar di lebih dari 19 stasiun radio di seluruh dunia, termasuk banyak stasiun Amerika Serikat dan Inggris. Ini juga dimainkan oleh Capital London Radio, yang merupakan salah satu stasiun radio terbesar di Inggris. Ini membuktikan betapa orang-orang menyukai suaranya, hingga covernya yang tidak dipromosikan diputar di begitu banyak radio global dan masih mencapai rekor tanpa melambat. Covernya telah menjadi tren dan mencapai rekor tanpa henti, meningkatkan penjualan di Amerika Serikat, dan memberikan persaingan ketat pada video musik resmi populer. Yang keempat, semakin banyak idola menyebut Jimin sebagai panutan dan inspirasi mereka, semakin membuktikan pengaruhnya di dunia tari. Jimin telah mengokohkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu artis paling berpengaruh untuk idola. Penampilannya selalu dipandang sebagai standar, menginspirasi banyak seniman muda lainnya untuk bercita-cita menjadi seperti dia. Ia dikenal sebagai Rookie's Bible dan Idol of Idol, karena banyaknya rookie idol yang mengcover lagu-lagunya untuk menunjukkan kompetensi mereka sebagai vokalis atau penari. Dan itu bukan hanya idola di Korea Selatan, tapi juga di negara lain. Jimin adalah panutan bagi banyak orang karena dia tidak tertandingi sebagai seorang performer. Pada 16 November, In Juan menjadi bintang baru dalam daftar panjang idola yang telah menyatakan bahwa mereka memandang Jimin sebagai panutan.
Dia mengatakan bahwa menurutnya sangat keren bagaimana Jimin membuat orang terkesan dengan tarian, nyanyian, dan ekspresi wajahnya. Memang benar bahwa segala sesuatu tentang penampilan Jimin menawan, mudah diingat, dan ikonik. Artis lain, Ryuhei, kali ini dari Jepang, menyebut Jimin lagi dalam sebuah wawancara baru dengan majalah mode wanita Jepang Daily Mord. Mengatakan bahwa dia berharap dia bisa menjadi anggota dengan celah seperti Jimin, yang cantik di atas panggung, tapi lucu dan menawan di luar panggung. Dia juga mengatakan bahwa dia mempelajari tarian Jimin karena fleksibilitas dan keunikannya. Ryuhei sebelumnya menyebut Jimin selama wawancara dengan majalah mode wanita Jepang JJ, di mana dia menyatakan cintanya pada Jimin dan mengungkapkan bagaimana Jimin sangat mempengaruhinya untuk menjadi anggun, lembut, dan ekspresif dengan tubuhnya saat dia menari. Dia berkata bahwa dia ingin menjadi seperti dia, ingin menjadi yang tiada duanya dalam keanggunan gerakan. Oleh karena itu, baginya, Jimin adalah penari paling anggun dan sangat dia kagumi. Sebelum ini, dia telah menyebutkan selama partisipasi dalam The First, sebuah acara audisi Jepang. Dia kembali menyebutkan pengaruh yang dimiliki Jimin padanya, menganggapnya sebagai penari terbaik yang pernah dia kenal karena ekspresif dan intonasinya. Idola lain, Arthur dari grup Kingdom, sebelumnya telah menyatakan Jimin sebagai panutannya dan juga telah mengcover lagu Lie. Dia menyebut Jimin sebagai bagian dari elite King Dance Line di K-pop, menunjukkan betapa dia mengagumi Jimin dan seberapa tinggi rasa hormatnya pada keahliannya. Banyak lagi idola yang sebelumnya menyebut Jimin sebagai panutan dan penari utama di banyak grup. Rookie selalu mengcover lagu Jimin untuk menunjukkan kemampuan mereka sebagai penari utama. Bagi mereka, tujuan adalah bisa tampil seperti Jimin. Non-penggemar menanyakan tentang dia setelah setiap pertunjukan, seperti di acara penghargaan akhir tahun, karena seberapa menonjolnya dia di atas panggung. Netizen menyanyikan pujiannya tanpa henti, dan mengatakan bahwa mereka selalu menantikan penampilannya di akhir setiap tahun. Jimin adalah raja tari dan inspirasi sejati bagi banyak penari lainnya. Pengaruhnya tak tertandingi, dan dia akan dikenang selama bertahun-tahun yang akan datang sebagai salah satu performer top dalam industri. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.